Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sekalian. Perjalanan menuju Masjid Quba. Ini Rasulullah setiap hari Sabtu di sini dalam keadaan berwudu dan suasana sudah agak panas memang, dan berbagai rombongan sudah hadir di sini. Lihatlah, makin lama makin ramai, dari Afrika dan terus menerus disempurnakan. Sholat sunnah 2 rakaat di sini pahalanya seperti umroh. Jualan siwak. Ruang informasi, ya ini dari mana nih saudara kita? Oh, Aisyah, Kulon Progo. Ya, sampai kita masuk nanti ya. Ya, indahnya jemaah haji seperti ini. Jadi Masjid Quba, masjid yang pertama dibangun oleh Rasulullah SAW. Makanya kemana-mana yang kita pikirkan adalah masjid, rumah Allah. Kita kalau punya HP pasti sibuk dengan charger. Masjid ini luar biasa, bisa mengecas keimanan kita. Akan sampai masuk ke dalam ya. Nah, ini suasananya sekarang begini. Sudah dibuat seindah mungkin, ditata ulang. Assalamualaikum Pak. Ya, mudah-mudahan dengan ada tayangan ini, semangat teman-teman untuk meminta kepada Allah agar bisa diundang ke sini. Masya Allah. Kan boleh. Nah, inilah suasananya. Ada yang mojok di sana. Ada yang cari tempat yang sepi. Ya, kita cari tempat. Sini aja yang sepi. Ada yang senang nyepi begini. Mudah-mudahan menyemangati teman-teman ya, inspirasi. Alhamdulillah, demikian laporan dari Masjid Quba. Masya Allah.